Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. Hello Stadion Lovers, welcome back to Stadium Infrastruktur yang membahas seputar stadion olahraga, baik stadion lokal maupun stadion di mancanegara. Progres Jakarta International Stadium masih terus dikebut pengerjaannya, hingga saat ini. Yap, setelah proses lifting atap ke kolom utama pengerjaan Jakarta International Stadium, saat ini konstruksi pembangunannya kembali fokus pada pengerjaan fisik tribun di bagian kompartemen bawah. Progres pengerjaan saat ini sudah hampir mencapai 61,3% secara keseluruhan. Untuk persentase nilai progres realisasi berdasarkan perhitungan KSO data yang diupdate oleh PT Wika Gedung, yakni untuk planning rencana 73,3%, realisasi 61,3%, dan deviasi sebanyak 9,1%. Persentase perhitungan angka KSO ini masih terbilang mengalami penurunan. Setelah sebelumnya pada minggu ke-94, angka deviasi mencapai sekitar 10,8%. Capaian progres proyek Jakarta International Stadium saat ini mengalami deviasi sebanyak 9,1% dari rencana sebesar 73,3%. Angka persentase realisasi minus hampir 10% dari rencana, yang mungkin dikarenakan adanya indikasi pembatasan jumlah pekerja akibat pandemi COVID-19 yang mulai kembali memuncak di DKI Jakarta, serta proses penyambungan atau pengalasan rangka utama ke pierhead belum selesai dan mengakibatkan angka deviasi masih naik hingga saat ini. Meski rangka tap telah naik ke kolom utama, namun angka deviasi belum bisa turun secara masif. Deviasi yang sebelumnya membengkak hampir mencapai 12% disebabkan pada saat instalasi rangka baja atap yang memenuhi space konstruksi akhirnya juga banyak menyebabkan pekerjaan menjadi tertunda. Adapun fokus pekerjaan saat ini yakni masih berkutat pada pekerjaan bekisting balok sisi timur, prikes tribun timur, lantai konkor zona timur, pekerjaan bekisting balok perimeter sisi selatan, prikes tribun selatan, pengerjaan lantai konkor zona selatan, pekerjaan bekisting balok perimeter sisi barat, prikes tribun barat, pengerjaan lantai konkor zona barat, bekisting balok perimeter sisi utara, prikes tribun utara, lantai konkor zona utara, pengerjaan jembatan menuju lantai konkors yaitu ram barat, pekerjaan instalasi kabel tray, instalasi plumbing, instalasi ducting heavage, pekerjaan finishing lantai dasar homogenus, serta pemasangan rangka atap melalui instalasi tumpuan atap ke pierhead, lalu diikuti dengan pekerjaan secondary beam, space frame, gording, dan pekerjaan beton yang tertunda karena diakibatkan oleh perakitan atap pada area field of play, pada kompartemen bawah. Pada bagian pintu gate masuk, bagian tribun juga telah memasuki tahap pengerjaan dan sudah dipasangi railing besi sebagai fumitori. Selain pengerjaan fisik tribun dan rangka atap, pemasangan lempengan panel fasad bermotif loreng macan kemayoran juga saat ini masih terus dikebut pengerjaannya dan telah hampir memenuhi sebagian eksterior bangunan. Untuk bagian lapangan utama sendiri juga sudah mulai digarap serius. Seperti yang diketahui bahwa Jakarta International Stadium bakal menggunakan sistem rumput hybrid dan kini masih dalam tahap nursery di daerah Tangerang untuk menunggu bagian rumput alami tumbuh secara merata. Pengelola Jakarta International Stadium menggunakan sistem ini dengan perpaduan antara rumput sintetis dan rumput alami tanpa pestisida
yakni dengan jenis rumput Sesia matrella, asal Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Jakarta Propertindo atau Jekpro, Ibu Nadia Dipusanjoyo mengatakan perawatan rumput alami tersebut bakal memanfaatkan burung kaki bayam. Burung kaki bayam ini nantinya akan dipelihara beberapa ekor dan juga akan memiliki kandang di area stadion, sekaligus memiliki pawangnya sendiri di sekitar JIS, ujar Ibu Nadia. Dia menuturkan Jekpro berkomitmen menjaga kualitas Jakarta International Stadium, yang merupakan stadion pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikat Green Building tingkatan Platinum. Sertifikat Platinum yaitu predikat bangunan yang ramah lingkungan level tertinggi. Melalui langkah tersebut, nantinya ada 5-10 ekor burung kaki bayam yang dipelihara di stadion kawasan Tanjung Priuk tersebut. Selain untuk pemeliharaan alami, tujuannya untuk memastikan rumput alami Jakarta International Stadium terbebas dari hama, seperti ulat dan serangga. Standar pemakaian rumput Jakarta International Stadium merupakan rekomendasi dari FIFA, termasuk mencampur rumput sintetis dan alami hingga komposisinya ketebalannya yakni 5% rumput sintetis dan 95%-nya rumput alami dengan jenis Sesia matrella yang didatangkan langsung dari Boyolali. Menurut Nadia, rumput alami asal Boyolali tersebut dihasilkan oleh para petani dalam negeri yang sudah berpengalaman dalam menghasilkan rumput lapangan sepak bola. Selain itu, penggunaan rumput hybrid ini telah dianjurkan berdasarkan hasil studi banding di negara yang memiliki stadion berstandar FIFA, seperti di Prancis, Inggris, dan Spanyol. Manfaat lain dari penggunaan rumput hybrid ini adalah biaya pemeliharaan yang lebih efektif. Hal tersebut juga lebih direkomendasikan dari FIFA dibanding memakai rumput konvensional biasa. Selain memiliki daya tahan 3 kali lipat dibanding rumput alami, penggunaan sistem rumput hybrid ini lebih memiliki daya serap air yang lebih baik dan mumpuni. Artinya, air akan lebih cepat turun hingga lapisan terbawah rumput, hingga pada bagian drainase. Selain itu, sistem rumput hybrid bisa digunakan 2 kali pertandingan sepak bola berskala internasional dalam 1 hari. Keunggulan lainnya, rumput hybrid sangat cocok dengan kondisi iklim pesisir, sesuai letak posisi Jakarta International Stadium yang dekat dari laut. Jika proses nursery rumput selesai, maka akan dilakukan proses pemindahan rumput ke bagian lapangan utama. Hal ini sekaligus menjadi tantangan baru bagi Delta Prima Pro selaku kontraktor spesialis rumput Jakarta International Stadium. Setelah sukses dengan sistem rumput hybrid pertama di Indonesia yang telah diterapkan pada 2 lapangan latih stadion ini, kini Delta Prima Pro sudah menyiapkan ancang-ancang sembari menyiapkan persiapan untuk mengerjakan lapangan utama Jakarta International Stadium yang saat ini mulai masuk dalam tahap progres setelah rangka tahap naik ke kolom utama. Dipastikan, sistem rumput hybrid akan dipasang setelah kompartemen tribun bawah selesai pengerjaan fisiknya. Itulah tadi sedikit update dari pembangunan Jakarta International Stadium awal Juli 2021. Jangan lupa klik tombol subscribe, like and share jika informasi ini bermanfaat untuk kalian guys. Salam stadion lovers, salam stadium infrastruktur, and keep respect.